kerja, tibalah masanya untuk kita berehat sekejap, masuk hutan dan berehat sambil menikmati keindahan alam, masa-masa tepi sungai, menghirup udara yang segar. Lepas tu kita jangan lupa masukkan kita punya tomato untuk masak-masakkan sikit sardin tu. Kita potong dalam, kita potong 6 satu biji ni ya. Potong 6 macam tu. Tak ada papan pemotong, tak kisah. Kita ni chef, jadilah. InsyaAllah boleh. Pantas. Dan apa tu bawang sudah naik bau. Lepas tu kena segera ya tuan-tuan, masukkan begitu dalam kuali ini. Okey, lepas tu kita sambung. Kita tak sadin. Ada tingkap. Allah, lepas sikit, ugi. Masukkan terus je. Ada betul. Banyak agak tu. Dengan bazir, kita kena tambah air sikit. Tambah air sikit dalam tin ni. Lepas macam tu. Kocak. Masuk. Ok. Kita lari dulu. Ok. Kita masukkan gula sikit. Gula dalam setengah sudu je dah. Gula masuk. Garam yang lupa tu tuan. Ini dah penyedap makanan. Ok.
Bucu sudu sudah. Yang ni, ini bawang ni. Dia ni dekat-dekat nak habis tu. Baru kita masukkan ni. Bawang ni kalau elok ni, kita potong bulat ni. Potong bulat. Maksudnya potong macam ni lah. Jaga-jaga ya. Tak ada papan. Tembus lah. Masukkan bawang kita tadi ni. Lagi dia akan muncul lagi. Okey, gaul-gaulkan sikit. Ni nak masak ni. Bawang ni penyeri je. Jangan lupa satu lagi benda penting. Mana ada cili lah. Cili. Pos ni. Okey, cili nampak banyak. Tapi kita tak pecah kan dia. Kita letak dia dekat ujung-ujung. Dia macam penyeri lah. Siapa yang nak pedas, dia gigit cili ni. Okey. Macam tu, tabur je. Nampak ada banyak tapi dia tak pedas sebenarnya. Dia nak boleh nampak seri . Kita masak saja dalam hutan pun kita kena ada skill, kena ada apa ni, warna-warni dia kan. Baguslah, menarik. Lepas tu tuan-tuan, satu lagi rahsia dia. Mana dia? Kita bilang ini kicap comel ni. Kita kalau masuk hutan buat kicap besar-besar ni sedar lah. Ni dalam 3 renjis cukup. Keluar ke tak keluar ni? Keluar sikit je untuk dia pekat kan. Pekatkan kita punya kuah ni. Ikut perkataan yang tuan-tuan suka lah. Macam ni, alhamdulillah, kita punya sardin dalam hutan rimba ni sudah siap. Sardin Kuala Lumpur. Ya, ini dia chef baru kita. Chef Syarul. Apa kita nak buat hari ni? Bakar lamb. Dan ingat dalam hutan tak boleh. Harga berapa harga? Ini minta maaf lah, kita nak pakai arang tak boleh sebab hujan di luar. Kita guna arang ni. Emergency kit. Sekian. Tengok berapa keping kita boleh buat dalam pan. Dua. Panas lah. Tiga. Pusing dengan penutup dia sekali lah. Penutup sikit pusing. Okay, angkat buka. Tengok dia punya bunyi. Bergulung lah dia. Pisau. Pisang ayam, cukup rasa. Satu original, satu black pepper. Dia tu campur. Ini sambal juga. Ada keping lagi. Tak cukup kan. Banyak pun dapat letakkan. Kita tutup lah. Sebab ini kita buat api kecil. Kita boleh lambat kecil masak. Pusing-pusing buat pusing. Pusing masalah. Banyak comel. Itu lagi dari. Hidup. Dah lari kami tu. Okay. Sudah masak, sudah boleh dicicip-cicip. Terus kita angkat je lah. Panas. Ini masak paling mudah ya tuan-tuan. Naik pula kambing ni. Okey tuan-tuan, ini first round. Sebab kita makan berdua je, kita tak boleh nak ni masak banyak-banyak, membazir. Saya. Kita tengok ni. Betapa lembutnya daging ni, dimasak sekata. Tengok
tu. So, kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya makan sambil bunyi deruan air sungai. Ada gelap lah. Kita tengok ayam kita pula. Tak ada kan? Tengok tu rangup rasanya. Oh, macam raja Arab lah.